Halo guys, assalamualaikum. Welcome to my channel Razia Kamal. Okay, hari ini kita nak bawa ke kitchen tour. Okay, ini adalah sebuah ruangan dapur yang sangat kecil, ya. Kerana ianya berada di dalam sebuah apartmen kos rendah. Okay, ini merupakan my second apartment, rumah kedua untuk kami sekeluarga apabila balik ke KL. Ya, ini adalah rumah persinggahan. Jadi ruangan dapur yang kecil, tidak banyak perkakas dan barang-barang ataupun perabot. Tapi di ruangan dapur kami sangat mementingkan barang-barang dan juga perkakas dapur yang komplit, ya, walaupun kita jarang balik ke sini. Okey, ini troli, ya, yang mana ianya adalah portable, easy to move, ya. Jadi kita troli ini berkaca, troli berkaca 3 tingkat. Okey, dan kalau tengok di bahagian ini adalah tempat lapik cawan ataupun lapik bahan-bahan panas. Okey, glass di pinggan dan di bawah itu tempat biskut. Ini disusun di belah bawah. Itu senang dicapai oleh anak-anak. Ini rice cooker, Sincero rice cooker, dihadiahkan oleh Kak Didi alias. Thank you Kak Didi kerana memberi hadiah yang istimewa ini. Okay. Ini boleh ditarik dan ditolak, ya, untuk dibawa ke dining area yang terdekat. Jadi senang untuk kita tarik semua nasi, pinggan dan gelas, ya. Okey, dan konsep dapur ini adalah hipster. Okey. Nampak open shelf di atas tu, wooden open shelf, ya. Dikonsepkan open shelf dan juga di sebelah kanan ini adalah kabinet. Okay. Dan ruang ini didominasi oleh warna putih, baik perabot kabinet maupun perkakas aksesori, ya. Kerana warna putih ia nampak lebih cerah, ya, dan sesuai digabungkan dengan ruang, ya. Okey. Dan saya gunakan basket yang banyak di atas open shelf ini untuk menyimpan, ya, groceries. Okey, dan juga senang untuk akses, ya, oleh anak-anak apabila mereka mencari barang-barang di atas ni, ya. Okay, ada botol-botol sos, kicap dan sebagainya, seasoning. Okey, dan ini pewangi untuk dapur, ada sanitize. Okey, dan ini adalah tuala dapur yang belum digunakan, ya, dilipat dan dimasukkan dalam pouch ini. Okey, kita ada juga perhiasan-perhiasan dan juga ini banyak sendok dan juga sudip, ya, untuk memasak. Dan saya suka memasak menghadap ke dinding yang bertals, ya, kerana apabila kita masak, percikan minyak dan sebagainya itu senang dicuci, ya, hanya menggunakan sponge ataupun kain kita lap bahagian tals sahaja, ya. Kalau semen render ataupun biasanya kalau masak di depan tingkap, ya, mungkin nanti lebih susah untuk kita membersihkannya, ya. Okey. Oops, diulang pula, ya. Tak apa. Okey, boleh tengok sekali lagi ruangan ini yang berkonsepkan hipster. Ya. Okey, dan sebab kita jarang masak, jadi kita hanya gunakan Panasonic dapur Panasonic mini gas dan juga induction, dapur induction, ya. Okay, dan ini kita punya pressure cooker untuk masak nasi, ya, untuk masak rendang, untuk masak kuah-kuah dan sebagainya. Okay. Okay, di bahagian sinki juga kita ada open shelf yang mana saya letakkan untuk mudah dicapai teko dan juga cawan untuk kita minum petang, ya, untuk rutin harian di sini. Okay. Dan ini adalah wall deco tiles, ya, yang dibeli di DIY. Okay, di sebelah sinki ada
tempat untuk membuang sisa-sisa sampah dan juga plastik bag. Okey, yang digantung di sebelah sisi sinki. Okey, dan ini adalah tempat untuk membasuh. Okey, dan pinggan diletakkan di dalam tempat pengering. Okey, dan di sini kita ada roller blind ya, yang dibeli dari IKEA juga ya, iaitu horizontal roller blind. Okey, kita tengok sekali lagi, ini wall deco DIY yang kita beli hanya RM5 dan dapat 6 keping kita tampal di situ. Okey, dalam video saya yang lain ada terdapat fridge reorganized, nanti boleh tengok video yang lain ya. Hanya khas untuk fridge. Okey, dan berdekatan dengan dapur terdapatnya ruang bar counter ataupun dining area yang kecil dan comel yang dibuat sendiri oleh suami saya. Okay, dia sendiri yang memasang counter, bar counter dan juga countertop, dan juga ada juga round table di tengah-tengah tu untuk kita buat preparation ya. Okey. Dan di bahagian depan tingkap ya, ada sedikit aksesori. Okey. Untuk memenuhkan saja ruangan countertop ni ya. Okey. Dan sekali lagi kabinet ini juga saya suka kabinet yang berwarna putih yang nampak lebih cerah, lebih luas ya. Ruang itu nampak lebih luas dan nampak hygienic. Okey, di bahagian atas ini ada kipas angin, tapi kipas angin tu recycle sebenarnya, dibuat oleh suami saya yang telah ditransform jadi lampu. Okey, dan ada macam pergola kat atas tu daripada kayu ya, yang direka oleh suami saya juga. Okey. Okey, dan juga kalau tengok di bahagian dapur ini ya, kita menggunakan tingkap louvers ya, dan ini dia tadi roller blind, horizontal roller blind yang boleh dilaraskan ya, dinaikkan dan juga diturunkan. Okey, kalau malam kita tutup ya. Okay, mengekalkan tingkap ciri tradisional iaitu louvers. Okey, dan kalau tengok di atas peti ais ni, kita dah rearrange kat situ ya. Ada hang cabinet ya, di bahagian corner yang kita letakkan set tea. Okey, ada majalah daripada IKEA ya. Okey, dan ini suplemen ya, yang mudah untuk kita akses ya. Ada suplemen ubat-ubat di bahagian bawah dan di dalam kabinet ini. Cuba kita tengok ya, saya tidak letak barang-barang yang berat di atas kabinet ini, hanya pinggan mangkuk ya, dan juga sedikit makanan di atas ya, container dan juga casserole. Okey, di bahagian hang kabinet ni kita tak boleh letak yang berat-berat kerana kita takut nanti roboh ya. Okey. Dan juga di hujung kabinet, hang kabinet ini kita letakkan tempat penyediaan teh, kopi ya. Ada gula, ada susu, ada teh, ada gula perang dan sebagainya. Okey, dan kita pergi di ruangan bawah oven dan juga microwave ni. Ya, ada 3 drawer. Okey, first drawer diletakkan perkakas untuk masak seperti gunting, pisau, pemarut, penutup cawan, lapik cawan ya, dan juga ada sarung tangan plastik ya, dan juga pouch untuk first kit ya. Dan second ni kita ada ada Mak Yombi kat situ. Okey. Di sini semua untuk bahagian masak harian ya. Di second drawer ini kita ada cili kering, ada kari ikan,
ada garam ya, dan sebagainya. Dan di drawer yang ketiga ini bahagian untuk bakery, tapi ada tersesat pula cukup rasa kat situ sebab belum buka kan, jadi kita terletak kat situ. Okey, ini semua bahagian bakery ya, untuk santan, ada agar-agar untuk kita buat kuih. Okey, ada tepung jagung, tepung beras ya, tepung ubi, ada esen. Dan semuanya diletakkan dalam satu tempat supaya senang kalau nak buat kuih. Kita dah tahu dah ini tempatnya untuk bahan-bahannya. Okey. Serbuk koko eh, semuanya di sini. Okey, dan di sebelah low cabinet, di sebelah ujung ya, tempat untuk kita letak perkakas plastik ya. Dicari dan tidak membuang masa ya kalau berada di dapur yang kecil seperti ini. Okey, dan di sebelah dapur terdapatnya ruangan untuk mendobi. Kita ada tempat laundry di sini. Okey, berdekatan saja dengan dapur.